Pasien Nabi yang beringisan arah teluh tema di hari kiamat yang keselesian bersama Allah Ta'ala yang dondot hak yang beringisani. Yang beringisami yang tuntut hak dengan Allah Ta'ala. Dengan lain yang tuntut hak yang beringisani. Niki makin ya. La tu'addunnal hukum ila ahliha yaumal kiamah. Baca. Memang le hari kiamat senung. Allah Ta'ala yang serah hak yang tinggi sami mah nirwan rahmat kaku, reda kaku, nikmat kaku manik Allah Ta'ala ya. Munani aku yang kebaik hak kemenu birwan sembahyang menggawe sembahyang atau rendik satu-satunya amal yang paling dulu dia pertanggungjawabannya adalah sembah. Yang terbaik lekuran niki wah makin. Saat ketelun tiba-tiba datang warga yang mengisami mai hak aku mai. Ya. Berupa nabi misal. Berupa benda misal wadah singgah peras, wadah singgah padi, wadah singgah kepen, terutama wadah singgah janji ya. Takut biasa saat berjanji ini ke kan calon dewan, calon kepala desa, ya calon itulah ya. Banyak sekali lamun hingga saran pemilihan ya karing ya. Ucap isi masyarakat, dia janji pilihan demang selesai. Tama juga beber, petang dah sesak, sekit dengan dia. Kebetulan demang, bin demang, malikan tetagih mereka. Arahan tetagih oleh dunia kaji era. Ia kena era le hari kiamat manusia seno dalam keadaan bangkrut. Ya. Rasa ilik niat terbaik pahala. Nah, inilah dari hubungan tiang pelingi sami sesama Islam ya. Bisa pertama la tu'addunnal hukum ila ahliha yaumal kiamah pasal lema ele hari kiamat seno walaupun yaknane engkah teperhatian si ipin duwe bande misalnya atau wak berjanji pirang semen 10 sak dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dedek narak rencana jadi calon kepala desa, calon DPR sebagai wasilah baik. Amun dia berjanji jadi calon dia tak mau enggak tidak dia. Dia pun rata-rata calon DPR seno tepian rumah sakit di lombok barat petang dah seruangan. Ya. Tempat DPR tingkat kabupaten, provinsi, tingkat pusat dan semuanya ya. Allah Akbar. Ini masalah janji. Anak bahasa Nabi Rojabah. Rojabah. Kepada beliau berdoa juga ya. Allahumma Rabbana Allahumma barik lana fi Rojabah wa Sya'bana wa balighna Ramadhan. Ya Allah, berikanlah keberkahan bulan Rajab dan berikanlah keberkahan bulan Syab dan sampaikanlah kami ya Allah kepada bulan kami yaitu bulan Ramadhan. Si wayan keberkahan bulan Rajab roh rahmat jim jahannam barokah. Lagu jangkeun tepetelang si Allah Ta'ala jahannam milik bulan Rajab ini. Ya kena bulan tuli ya bulan tu bulan kedok ndik mbai terdengar insyaallah ya
Amin ya. Mudah-mudahan nanti sak solah doang tercatat. Namun sak lengek dinden bayar tercatat mana. Walaupun ya namanya bulan Rajab, nanti di hari kiamat bulan Rajab akan diminta juga pertanggungjawabannya oleh Allah. Permir gue narak dengan hormati, marak dengan hargai mana. Sedangkan bahasa Nabi, sai-sai pemulia malam pertama bulan Rajab, jelo pertama bulan Rajab, gupiro lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhar, Malik ya. Seperti bayi yang baru keluar dari perut ibu. Ina amat ya tampuna, tiap linggi sami ya tampuna, ya. Lisabaina ya min ahlil khataya jangkan disabaina alfan ya jangke 70,000 yang berhak ya tamu neraka bau kemaafan si tiap ringgi sami niki ya 70,000 entam sak pemulia bulan Rajab si kebaikan si kebajikan si kebagusan. Nek kat yang pergi sami doang kayak niki. Angka alhamdulillah lamun tambah bulan Rajab datang bulan Rajab ya ieu termasuk pajak Allah Taala sak merdi merdi. Insyaallah yang dijaga insyaallah Taala. Andai tak mati bulan Rajab solah wah ya. Mereka yang mati syah kalau kembik, telekeng bulan iki, bulan tuli, bulan kedok, kembik. Dikin baik ya, tindang masalah pegawaian, sak kurang bagus, sak lengek, insya Allah. Yang tertulis, sak solah, insya Allah. Dikin yang tertulis, sak leng, lengek. Amin. Inilah bulan Allah. Bulan mensucikan badan. Lalu hadis baru la tu adunnal hukuk ila ahliha yaumal qiyamah. Et persi awak dan persi syariat menokan yaitu badan. Lalu ia kembali gama lagu lain wah long nasir telu tahun lain wah baru bangun dengan di tengah bangkat ada di mebunduk misal ya lalu selesian wajib jamaah ya. Lamun hubungan kanje Allah Taala ya diampuni dosanya. Lagu ha belum minan nas. Lamun nikman pa asli hubain akhawaikum ya manik Allah Taala. Lamun nikman ya lalu bersoluh ya lamun nikman ya lalu saling maaf memaafkan antara satu dengan yang lain. Iya, saya maksud si Nabi lemak le hari kiamat. Modeparan ya ia mensang ternyata ia berat aran do selapu ilin datang batu rek le do rejot kemenoka nah bang singa kepeng kapira nak 10,000 modek ganti ni mang ganti ya mano ya nge pedam ya ya. Nah, berarti tiang peringgi sami uang tak lepas wajibat. Lamun nak berkali-kali wajib miak tagih. Ya, wajib miak tagih. Ya, ya. Ya, jamak-jamak pengajian niki, lagi berat niki. Lamun tua tagih. Dek narap baik penyelesaian. Ya. Kita serahkan. Kan? Ya, serta maksud. Erat le hari kiamat. Ia tertulakan hak-hak dengan senang. Kepe ngendik narak, dinar ngendik narak, mas ngendik narak. Ia tertulakan isi pahala. Lamun ambih jat pahala tiang peringi sami. Tinggal dosen dengan no malik terperunjuk. Ia tiang peringi sami. Ia kena dapat manusia senang. Erat li hari kiamat dalam keadaan bangkrut. Tidak angka makin untuk bulan Rajab niki bulan sholat gitu. Lalu tagih ya assalamualaikum aneh ya syukur baru ini zinan bisa sedekat dalam berarti wanta bermurakab seninan merdose nia pun masih merdo arah tamun dek narak jangkan temate kan Allah Ta'ala ya ganti ya teman-teman
lagu iya arak si nak nyaur, lagu iya perak, iya ibu, iya lain idam kan, ini dah iya arak ya. Ini wah minggu-minggu ini datang pegawai bank, mau iya terkawih nama ni dah, mau ni terkawih tahun diri terkawih nama, milun telah mengkedua, mengketalu atau tina semalaman dia, pilih bank. Puasa dua minggu telah oleh dan mengalahkan. Ya perhat, ya perhat. Ya kenan la tu'addun al-hukum ila ahliha yaumal qiyamah. Aku jak manik Allah Ta'ala mim datang doang tamu doang bulan raja mulai entam sak bagus solah pegawian waktu ampunan muak waktu maafan lalu aneh gamat selesian gamat hubungan kaca manusia datang jenazah arah utang nanti bahasa Nabi arah orang mana jadi salah tetap bahasa Nabi mana ya masih tegas Nabi ya berarti niki nyekelarok sampian bahasa Nabi ya terpersih diri merasa nek wah berutang lagu arah toh merasa berutang janji ya janji janji lemak lamun ke sehat lemak dia penyumbang oleh madrasah Guru Haji Suparman insyaallah kan munde menyumbang jelas era yang beringin sami yang tertuntung insyaallah taala ya perbedaannya Pak lagi jawab ini berat angka lamun calon DPR ketinggal nak tahun diaru ya selesaian diri kan ya lamun pendek ya berjanji juga ya makan ya lamun suara sila ampun ya aku pada kini narah DPR sama no ya insyaallah langsung tebing kepeng langsung tebing kepeng hadirin rahimakumullah ya saat pertama bahasa Nabi baru adalah la tu'addun al-hukum ila ahliha yaumal qiyamah. Muklimat le hari kiamat seno adalah di narak merasir, di narak utang piutang idam. Mukembik datang tuh, muk bangkrut. Ia kenan Allah Ta'ala yang tuntut hak. Njuk tiap peringi sami uang kau sembahyang atau mendik. Tiap peringi sami yang tuntut hak. Njuk Allah Ta'ala main pahala kisah gawe ngaji, sembahyang, zakat dan sebagainya haji diberikan oleh Allah ya. Munane ide le alasan je Allah Taala mun nabi alasan ade milih gawe sembahyang ngono kan. Apa lagi nani maulid ndi misal ya. Ya sebab mi'raj makruh apa ni deparang ya. Hah? Beda ah. Arab sopor ustad tiran nyampian di pengajian sholat misku sapa no pindah dolah lah basir biasa menggah lalu atau guru patil mana tak kadirase muk sholahan gaman dana berhukum setiap dia ingat juk Allah Ta'ala setiap dia kawal kebagusan basir tengguru patil beda ah hasanah gama ini beke beda ah sak kanggo sak sholah basir ini sak dolalah lalu menyesatkan basirnya dan isra merah dengan maulid beda ah selalu beda ah payun beh tepakar gedung lembok timur wahan wahan oleh-olehan lembok timur kan berpetukar petal siah nanti petal kintan nanti arah dengan lipat kan iki mula helikopter terduka terus oleh wah langsung naik ke seduka ini darat nabi-nabi dia Allah Akbar. Nah disinilah NU Nahdlatul Ulama Robin Adowi Wanara awal Nahdlatul Ulama niki leh terbang ya yang hadirinya Nahdlatul Ulama NU ya sak kuat le ahlus sunnah wal jamaah ahlus sunnah wal jamaah yang punya sanad langsung sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sihlah isra'
mi'raj misalnya. Hadis searah tak ingat jog Nabi selalu baik sembahyang karena kembet. Karena Nabi waktu sakulik turun nilai Masjidil Aqsa apa kan? Sidratul Muntaha dari Allah Ta'ala sudah ya. Pas pagi bangun. Ini kata Saduk adegak nyampian menurut Nabi. Ini kata Saduk tawadik. Dengan kafir Abu Jahal Abu Abu Lahab yang ndek percaya bahannya. Ndek percaya. Ndek percaya. Dan percaya datang jauh Nabi tole Ali lah itu yang berketuan mendatang Ali menceritakan kelewat mengungkel belum kan? Inilah balasan orang yang keras kepala mau dia pelingi sami kan itu hadait Nabi nggih ya kenal al ulama warasatil anbiya ulama pewaris para nabi berarti kecepatan tiang pelingi sami menerima tentang Isra Mi'raj imannya tiang pelingi sami adalah hampir sama dengan Abu Bakar Siddiq. Berarti tiang pelingi sami masih kuat betul iman dia. Datang ke majelis taklim percaya tentang Isra dan Mi'raj itulah kekuatan iman. Kalau lamun lemah-lemah iman terjawab ibu tuah datang ke majelis pengajian. Ya, hujan. Datang lek majelis ruang sawah kembali hujan kan. Aku ingat ke yubandiguni walau ayatan manik Allah Ta'ala sampian gama hukum kaku ayat kaku walaupun jarak sekalimah ya. Kuwi kelema yang ngaraan Isra Mi'raj lek madrasah dengan hadirnya Bapak Wapuru Bapak DPR dan beberapa tuan guru yang hadir tiap hari Sabtu lagu itu untuk ngarahan Isra Mi'raj langsung di madrasah yang diensarami jamaah kurang lebih dalam sekitar 5-600 jam hadir jamaah. Alhamdulillah itulah hingga Isra Mi'raj dari Bali di madrasah langsung ke Haul NU Nahdlatul Ulama di Brembang. Selesai di Brembang langsung ke Haul lele kate yang lebih ya kate hadirin rahimahullah gila ya ini kisah pertama baru yang kembali lalu adunnal hukuk ila aliha yaumal kiamat jadi lemak le hari kiamat manusia senor adalah wajib nak pertanggungjawaban masalah hutang piu nazar misal hutang termasuk hutang arah kesuka kesehat korok bebek nazar yang wajib ya itu Allah Ta'ala kajian hubungan menjaga Allah Ta'ala di arah pengajian manusia kan lagu lagu sama manusia jangan masalah janji masalah hutang benda sila banyak kelalu tak persiatin termakin nikile bulan Rajab nikige apa persibat pada jasad sila adin sak bersih awak kamu be dotwa merasa ya tentang ya mara usul sak baru lamun ledo boya kamu pelai misang di apa dunia hadirin rahmatullah ya uli lamun tiap kayun ya sedekah lamun di ya tetap tuntut tetap menjadi kewajiban boleh pahala sedekah oh boleh ya bel sah kedua bahasan Nabi waktu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi tebingan wasiat si Allah Ta'ala kan? Tebingan wasiat si Allah Ta'ala Allah Ta'ala berwasiat dengan Nabi la tu'allik kalbaka bid dunia fa inni lam akhlukha laka ya bahasan Nabi ya mana kalau Ta'ala saya pertama ya Muhammad tidak aku jadikan hatimu itu adalah ke dunia. Tidak aku condrongkan hatimu Muhammad kepada dunia. Fa inni maka sungguhnya aku lam akhluqha laka. Ndek kejari dunia seno untukmu wahai Muhammad. Rasid itba'il murtaba nggih. Rasid ikuti Nabi. Rasid ikuti Nabi. Nabi
tegel jak dunia lalu akhirat pada hakikat ndik milik adin samarak nike tiang pelingi sami ndik dapat tersilik ia usiran masalah dunia loik-loik kumpulan dunia lalu jangan sampai lupa untuk akhir. Nah kembik makam ndik ngaji robin ni sibuk halo nengonean tak sibuk si bembek nano manokan tetap lemudin nabi daun sembahyang subuh tendengan bembek sekek jari 10 jari selentang puasa 2 lentang berjuma kengkah apalagi selima waktu mano itu tendengan zakat pun si nabi masih jontot duduk rupa pajak apa berbeda ya itulah kerakusan manusia manusia sandek nini subun dek nini turun dek nini hadir lek majelis pengajian. Insya Allah datang ke masjid, insya Allah datang ke pengajian, berembi-embi keluik duit bande, ndek terasa ndek miliki wahidah, kan? Itu adalah milik Allah. Memang dalam hadis ihmalid dunia ka anna ka ta'ishu abadan wa mal akhiratika ka anna fa ka anna ka tamutaba ogatan lamun nyek ngaji ja seolah-olah dia tahu datang lemah aru aneh menokan si kusuk tujuk Allah taala begitu dia pun tak ini idah menokan lagu lamun tak ndek yang ngaji ya kaleng kade ngaji nasila jamaah ya Allah dengan tebing telur setrai itu jadi genet total menokan setrai tebing dengan arak tu daya tebing 10 kilo beras telur setrai dan 4 jagenda ya 4 mujair jadi sasaran kados. Ya Allah. Kan jadi pegangan tiang tinggi si tiang tinggi sami wa may yataqin la yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib lo kan. Lamun pati aku takwa jok aku ikuti aku manik Allah taala ya tebing jalan keluar ndek jalan kados misal ya mungkin jalan RT bares ya. Di jalan RT ya mungkin jalan Pak Bupati bare. Dia mau pedatang Pak Wapuk kuning ke UI. Dia mau pedatang Pak DPR entah mana. Lalu ulama menyampaikan bagaimana jamaah untuk meningkatkan ketakwaan, untuk meningkatkan keimanannya. Tetapi kalau pemerintah turun harus bawa uang. Kepen tegel untuk pembangunan, memajukan pembangunan. Silat nikiruan madrasah duit nikir. Robok-robok wah gedung MI Sanawiyah Aliyah tidak resta kerisa. Gih. Insya Allah. Itulah kita bersama umat-umat. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat ke Allah Ta'ala dan taat ke Nabi dan taat ke pemerintah ini dia tebing telok terus si dia tebing kena royong si dia tebing telok ini ya jadi sakit otak kan kado selidahnya ya sakit otak kado selidahnya lamun sana aja membing lamun dia saya lebih jelengan dia ambil angka saya jaga berdata kan. Ya, itu adalah kadar yang sudah ditentukan oleh Allah. Berembi-rembi entam yang kejar memang rezeki sudah ditentukan waktu 4000 tahun waktu penentuan rezeki enggak waika batas agak tiang namun pendapat dengan ya jaga kebedui gedung MI Sanawiyah Aliyah Laut Daya ini ke mula nyocok ke kebedui mobil mula kan mau repo dia roda asyik dia berbahasa asyik. Ayo bukan ini itu ya kembali hadis sandek berat kalau pertanggungjawaban kita nanti di hari kiamat ya wah jauh lalu ngaji ribu sedia begitulah ya gila ya ya kena la tu'allik kalbaka tidak aku condongkan hatimu Muhammad ke dunia ya fa inni lam akhluq laka maka sesungguhnya
sesungguhnya aku tidak akan jadikan dunia ini adalah untukmu, wahai Muhammad. Dia pingin sami sebagai umat Nabi Muhammad, berarti wajib dia pingin sami ngikut kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wajib tak ngikut, berarti tak ngikut. Ya, boleh ya, bahannya kepeng ijun di narak, biar di narak. Ya, alhamdulillah. Belum malam kebaca hadis tamut berkelur tundang rawah saat dedek bayi demak sak paling tuan menolkan adin demak sak paling ele julu terjulu ni laun paling ngetuk untuk mana kenomu iya sing demak menolkan iya sing demak berjulu menolkan namun sila rapat malah iya tau cengih apa raja lebih nyuruk iya cengih ndekin demak demak ya Allah begitulah. Ya, dendek bayi bahasa Nabi iya demak sak jauhan, demak sak rapat dulu. Benar. Ya, dia dah saja asyik. Mituah tinggas berkelor misalnya. Dendek bayi man besok iman, lamun dendek man. Ya, ah? Tapi unen parah dite. Ya cara Nabi niki. Walaupun ya sekecil apapun misal nasi sak nasi adim ya. Ya. Makruh hukum langsung bisuk iman. Ikran makruh. Ya. Tapi hukum makar mau tapi kena mubah kanggo sekedar kanggo lagu tahun ikuti Nabi Nabi kawih jari telu ya telu kawih yang perikisah ini sampun kawih jari telu ya. Mu Nabi seumur hidup denwah kenyang denwah besu ya, ya kesapa-sapa dan kesapa-sapa sekedar sana. Ya Allah, lamun nikah empat ya, lamun dia jangka lima kali kenterap aja. Menurut kenterap masih nafsu menurutkan Allah Akbar. Buat ini tahu busuk sembahyang ya. Ya ini tahu busuk sembah. Sebentar lagi bulan puasa engke. Buat terjadi engke. Buat terjadi. Jangan rebak nyosor jok julu dikisi besun. Ya. Terawih. Sedangkan tiang pelinggi sami adalah akan menjadi saksi nanti di hari kiamat adalah semua huruf Al-Quran. Ya, yang boleh bantau tiang pelinggi sami. Lagu Al-Quran itu sendiri yang akan melaknat tiang pelinggi sami, yang akan melaknat si pembaca. Kembit. Doi andik baca, petih gairin makdua, dol. Tiba-tiba tutup, menurutkan. Amin. Ya. Sedangkan Al-Quran begitu sakaratul maut yang peringgi sami, Al-Quran sudah berdiri di atas kepala yang peringgi sami. Malaikat maut datang. Wahai saudara, tak ija sidir, tak ingat sekolah lalu. Dia perlu ketuan saudara, yang kebejuk diam itu lah kan. Dia boleh dicabut nyawa, pancak Allah Ta'ala sendiri. Cabut-cabut dua, dia perlu ketawa, sayang. Saat tercabut nyawa, lalu dalam bimbingan pimpinan Al-Quran, adin kamu bares waktu saat sekeratul maut, waktu saat tercabut nyawa, waktu tak bim ingat melalui aku Al-Quran yang ingatan kamu, adin saat beruni karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Quran sendiri yang bimbing tiang pelinggi sami mengucap kalimat tauhid di napas yang terakhir, itulah penentu umur tiang pelinggi sami. Ulama bersisa 200 tahun beribadah mati dalam keadaan suhul khotimah jahat di akhir hayat. Ya murkana Allahumma ja'alna min husnil khotimah wala taja'alna min su'il khotimah. Dijaga si Al-Quran kembali
karena tiap ringi samin di siang hari membaca Al-Quran, dijaga huruf-hurufnya. Malam hari tiap ringi samin baca Al-Quran, tiap ringi samin jaga huruf-hurufnya. Berarti semua huruf Al-Quran yang dijaga itu ya, ya jaga tiap ringi samin lewat sakaratul maut. Aku ini adalah Al-Quranunin, Al-Quran jawab malaikat maut. Sedikit bergendah malaikat maut, ya tetap pimpin bimbing si aku dan Al-Quran. Panjang Allah Ta'ala sekiranya menjaga Al-Quran. Datang di pemakaman Malik, datang dua makhluk Allah Ta'ala yang sangat kejam, yaitu malaikat warna saya kamu saudara. Begitulah kira-kira ya. Kami perlu ketawa yang kembir. Kembir makan dek belin, coba minggir. Saya tidak akan minggir selangkah. Kan? Selangkah, apalagi dua langkah balik. Selangkah saya tidak akan minggir, tetap kayak jaga hamba Allah Ta'ala sendiri. Silakan keperluannya apa? Ekletik kedua. Kedua juga nih. Mulai dari ma rabbuka wa man nabiyyuka wa badinuka wa ma qiblatuka wa semua pertanyaan bisa dia jawab semua karena yang membimbing adalah Al-Qur'an itu sendiri. Ya, kena Al-Qur'an jadi buku petunjuk dia pringi sami untuk masuk kepada surganya Allah. Ya, ya Mustafa. Wan sahbi pertanyaan. Adim seketahuan wahai makhluk Allah Ta'ala saya sangat kejam menerkan. Aku sini adalah Al-Qur. Sampin tamu juk dalam surga panjang Allah Ta'ala. Ya penebelin si Al-Qur. Nila ilman tu bertoli. Kedaya ke lagu. Kita akan saya dikijak. Kamu waktu terawih. Arana deng-deng bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ye jareun tiak jaga karena satu huruf yang hilang dalam Al-Qur'an, satu tasdid yang hilang dalam Al-Qur'an, jelas petehahnya tidak sah, justru jelas sholatnya pun juga tidak sah. Ya mendesuruh adeng-adeh. Hadirin rahimakumullah, iki sakaduren tak pertama nasihat wasiat Allah Ta'ala jauh Nabi dede sak condrongan lalu atim yuk dunia Muhammad tahu kata dunia seni dek kejari ia untukmu Muhammad itulah ya dan tidak dijadikan untuk umat biha Allah Ta'ala misal terwit kepeng awal-awal sekat emas kan baru 25 gram anda nak 500 kali segelap berarti 500 kali baru 25 berarti 42,5 juta wajib di zakat tidak berdua kepe ya. Dan kami berusaha pas di akhir tahun wajib menghitung memalik cukup penting kepe dan akhir tahun ya kena datang hoa wajib dan zakatan lamun semua itu adalah ndik narak bain tanya peduli juk masalah zakat di akhir tahun berarti iya kena Nabi dedek berusaha kamu tembik karena ndik narak ilmu ya bahasa Nabi ya aku yang berdagang kena maksud sah baru hadith berdua iya ya jadi musuh tiap ringin sami nung tangga dalam kubur adalah zakat itu akan berubah menjadi ular hadirin tuah motor
sili ya kuasai dunia, ndek dua tesili ya urus masalah dunia. Silahkan menekan lagu, jangan sampai lupa untuk Allah Ta'ala. Di mana saja yang tinggi sami berada, kita tepat adalah hati kita kepada Allah, tetap berzikir kepada Allah. Nyeket ngerampe zikir, ya. Nyeket begawi zikir. Nelah menyekan pegawai pares ribut lah, pares minta boleh ia terribut, ya, ia tak nampak panjang kedua panjang lah empat pahanun ia je, dalam itu aja tolang tolang, bang lain lagi, silat lah, pares masa oleh ni, sedangkan bahasa Nabi berembe jaluran searah ilik dulu dendek bayi ya ngeraos kata Nabi ya dendek ngerah mampu jamaah yang dendek ngeraos dendek ngeraos ande nak mie doang arak nasi doang arak nasi doang terima alhamdulillah isyukur ande nandek arak alhamdulillah isyukur. Ya Allah Akbar jamaah ini ya, ya berloyang tanda istighfar yang Allah Ta'ala. Niki dalam makan niki. Nabi jaruan baru, maka yo ni kenyampian tiang wi, tiang wakil bupati. Yang bupati, yang pak DPR, yang tuan guru, semua kaputan. Tenara ya istimewa ya kami saji. Dia ni penyampaian yang wilayah Islam Merah kele madrasah. Semua kaputan ya. Jamaah bini, jamaah laki sila. Lamun syariat baru tidak nyekam sak gadingan nyekam sak jauh dia pergi sambil ngepe lagu lamun nak lepas lek majlis taklim di pengajian lek masjid di santren ya itu sudah hak Allah Ta'ala makanan yang terbagi hak Allah Ta'ala yang dia pergi sambil berembeja ruasir terima lamun temau lamun arak mau arak ndi wah lamun panitia ya berusaha nanti sampai mau selaku lagu pada sarap baik, jadi ngeromen wansa seminggu, wansa dua tu jelur misalkan dirasa ya tapi terbeda menurut tamu ya. Arak sandik mau ya. Wah tak demak, wah lagu dengan lain demak kan dia, demak jangan keliwatan coba nanti opis ya. Mau aja. Itulah gambaran era le hari kiamat le akhirat kelak nanti adalah manusia seno arak sa tersenyum arak sa nah gambaran sa tersenyum sa ngikuti Nabi. Nabi Sulaiman adalah datu perkaya Nabi perkaya Nabi Sulaiman sebini ndak pire keloe siwa ratus jiwa bulu siwa siwa ratus jiwa bulu siwa rombo isi istri kerajaan Datu Balkis dia berjumlah seribu sebini Nabi Allah Sulaiman lalu walaupun ya sampai seribu istri Nabi Allah Sulaiman sedetik pun Nabi Allah Sulaiman tidak pernah alfa untuk mengingat kepada Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun malik Allah Ta'ala aku jadikan kamu hai manusia dengan jin terkecuali adalah untuk berzikir untuk beribadah kepadaku untuk mengingat kepada sang hak subhanallah walhamdulillah wa la Allah
sirahum ilayya. Sekaduan wahai Muhammad, jadikanlah dirimu itu adalah selalu mencintai aku. Fa'inni masirahum ilayya. Kembir kamu Muhammad jelas-jelas adalah wajib miatulah juk aku manik Allah Ta'ala. Ya, berarti tiang tinggi sami juga wajib datulah juk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah untuk menyembah Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Ya, putini jarin ya hadir di majelis ta'lim, majelis pengajian. Takkan seujan seperang, ya. Takkan lautan api seperang, gitu. Ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Lamun lek manusia nu arek sekedhik moko beng ilmu ya. Ilmu te ibarat berberun ilmu manusia ibarat adalah duwe pangke kelapu termasuk. Terbe keluwe dunia kaje akhirat ya. Telap terunjuk melek laut. Bira kematian berberun kematian naik ilek terunjuk ye wa dunia tiang tinggi sami. Namun laut yang begitu luas itu adalah untuk akhir, itulah kekayaan akhirat dan itulah kekayaan dunia. Berbir-bir tak terkejar, lamun orang mengejar tanpa ilmu, kejar dunia semakin numpuk, semakin lupa yang Allah Ta'ala yang berdakwah. Saamulo ya perjalan berbentang majelis taklim searah leponaning ada jalan mulai pengajian ya kita usahakan dengan sendinara isina bekelor bina bekelor dengan sendinara jadi ongkosan bila perlu ya dia tak tersuruh ya maka menurut baklil kontabat sekedik-kedik dengan ikuti nabi ya ikuti nabi. Kalau Nabi adalah menyebarkan Islam dengan pedang, menghunus pedang, ya. Perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, perang Siluwi, arang perang, ya. Allah ya dan beda Islam si Nabi. Lamun tiang pengi sami adalah perang awan nafsu, ya. Perang awan nafsu, ya dong aja, ada hujan deh. Ujakan alhamdulillah mudah-mudahan yang tinggi sami makin wah mulai dapat kuasa alhamdulillah jazalik ya semua pendidikan libur SD libur libur sanawiyah aliyah MI TPI libur madrasah libur ya intawan wallahu a'lam ya mudah-mudahan tetap di tarawih Maret bersama dari hari raya para biasa lemah ya. Inilah buat tantangan dunia. Yang jelas bagaimanapun adalah itulah kecintaan yang mengisahkan hidup Nabi Muhammad. Nabi Muhammad waj'al mahabbataka li, jadilah kecintaanmu wahai Muhammad kepadaku, yaitu sebarkanlah Islam dan betul-betul adalah adim bersedaging dengan aku manik Allah subhanahu wa ta'ala. Aku aneh kalau ngaji baik di neraka lanjut anak jari ya aktor si jamaah para anak sekolah mulai jam baru sekolah sampai jam bolas ya begitulah yang beri kisami adin arat aparan arat jalan tiap lalu tuntut ilmu karena tuntut ilmu niki adalah wajib. Ini adalah dakwah fil mutaqi dengan dakwah fil. Saya yang menyampaikan dakwah fil mutaqi yang paling sami adalah dakwah fil filhal. Berbekenan filhal. Ramekan majelis salim, ramekan pengajian, berbentak berbicara. Punya mobil angkut orang, ya. Kalau punya mobil nanti di hari kiamat diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Wah, jangan ngaji dawan deh. Buat mangkut jamaah tahun ni, ya, gitulah ya. Kan berdua ada sah dua mobil terutama jamaah lagi ni kengke. Ada syarat si takut jamaah kalau ngaji, kan? Yang
ribu niki doang yang tahu keusahaan, yang nikmat tahu beri mobil mau apa nanti nak mau jadwal niki ya pawah nasi jamaah pelihara arwah lele lagan jangko enggak peduli ya kamu adin sandi pelat lalu pertang jawaban nanti di hari ya dari kiamat. Ya kenan wajal mahabbataka li fa inna masirakum ilaiha. Adin tetap cinta jok aku Muhammad kembe yang tulak jok aku lema. Baik waktu rusak jalan maupun waktu rusak sugi. Adin dampingi sami adalah adin betul-betul kaya selaput kaya ha. Kaya i. Dengan kepercayaan tiang peringi sami, walaupun jantik kena, wah percaya kuantan Isra Mi'raj. Lagu ini entam saya datang majelis pengajian, ini setiap waktu azan misal, hayya ala sholat, langsung bersiap-siap untuk melaksanakan sembahyang. Ia adalah dengan cinta jek Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Hadirin rahimahullah. Ya, cuma enggak tugas pula masa. Inilah dia. Yang saling adilun nasihat agama sini adalah yang saling nasihat antara satu dengan yang lain wajihat fidarabil jannah terkataluun silakan bersungguh-sungguh untuk menuntut surga untuk mencari sur berminta ya sesuai dengan anjuran Al-Quran sih ya silakan memperbanyak amal ibadah silakan memperbanyak ngaji memperbanyak sembahyang sunat itulah kena tuntut surga ya, memperbanyak silaturahim atau rahim insyaallah ingat perjalanannya cukup jauh 4000 tahun waktu pembagian rezeki 4000 tahun waktu roh dijadikan oleh Allah diciptakan oleh Allah 4000 tahun perjanjian jabri kisami dengan Allah di dalam roh jabri kisami berarti jabri kisami sudah 8000 tahun. Yang ketiga adalah di alam kandungan cuma 9 bulan. Ada narat 6 itu bulan, ya itu biasa adalah yang diambil 9 bulan. Di dunia 63, karena Nabi adalah 60 di, lebih dari 63. Itu adalah bonus sunin deparan, insya Allah. Yang sholah dengan satu bonus no, di hadapan Allah. Lebih dari 63 terlalu, ya sholah dengan. Ya kedua bonus ya, bu. Bonus. Allah di alam kubur tidak wallahu a'lam nabi wa fi ribu tahun di meninggal dunia di hari kiamat ya ibuna hukuman arba'ina sanatan petang dasir tahun dia pergi sami nganjeng di tetukur di begelur di tenginam ya di tengerah raus di tukur di tenginam di makan tidak yang kembeto baru seno adalah la tu'addun mal hukuk ila ahliha yaumal qiyamah ya pertanggungjawaban satu baru hak Allah taala ya serah si tiap ringi sami lemak jek Allah taala hak Allah taala yang serah si Allah taala juga ringi sami dan hak orang lain adalah wajib ya serah lek dunia dulu sendik mansa datang penuntutan di hari kiamat ya lalu anden yang geng kemati misalnya ini ya penarak lek takziah ya mau keluarga dari walahan kepindahan utang piutangnya keluarga mau nane sayi kanjen wah berhubungan keluarga adil lalu beda entah yang utang janji maupun utang benda ya tak berupa benda silakan sahur tak berupa janji pun juga adil desak oh ya berat janji masih ya berat nah lemak lamung kanuk lemak lemak kepim lemak pokok mau jadi DPR lemak kepim belum dah sejuta misalnya mau jadi DPR munde tema baik dan kan tinggal baik begitulah yang dimaksud dengan janji itulah si peratnya janji ya hadirin rahimakumullah ini kalau dia persifatan oke itulah pengadilan Tuhan 40 tahun yang itu hukuman arba'i nasanatan petanglah setan di siratul mustaqim bila 500 tahun perjalanan 500 tahun lalu kilat misal kembian makan kilat karena kilat cara ibadah di dunia di dekat tahun selaku rahasia rahasia sesama Islam dan rahasia yang beribadah kepada Allah sholat pardunya di masjid nanti sholatnya di rumah ya
Ya, dan Nabi kan nelang datang masjid salat sunat. Kamu di bahari aja. Adin sa'ara umat masjid, adin sa'ara umat bah. Balik. Salat sunatlah bahasa Nabi lek balik. Salat fardulah di mas. Kenapa? Karena masjid itulah yang membawa yang pingin sami nanti para ilah ke dalam surganya Allah. Imam yang ada di dunia itu yang akan menjadi pimpinannya nanti ya. Azan di dunia itu akan menjadi tukang panggil nanti di akhir. Maeh, aluan maeh, mana kan? Uli sandik milih rapat di masjid yakni ini datang tuan ini terpanggil ya. Ya. Tidak akan bisa mendekat manusia di dunia yang tidak pernah mau dekat kepada mas. Yeru tandik gawe Jumat jamah. Ya. Tidak ada dalam Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai kulas berbinas. Di narak perintah Allah ada dalam Al-Quran. Tinggalkan sholat padu yang lima. Tinggalkan sholat Jum. Tidak ada sama sekali. Itu adalah kebodohan orang-orang yang mau meninggalkan Jum'at, meninggalkan sholat lima waktu dan usaha malam. Hadirin rahimahullah, ini saat ketelur, ya, wajah di dalam jamah, betul-betul adalah kita menuntut syurganya Allah. Berbicara dan menuntut syurga Allah Ta'ala jelas. Setiap af'al, setiap kauli, setiap hati bernapas, baik nafas keluar masuk itu adalah betul-betul yang peringkat kami mencari reda Allah. Mudah-mudahan dari Allah Ta'ala. Karena tidak bisa menjamin pahala itu akan membawa manusia itu ke dalam surga, tidak bisa menjamin perbuatan manusia itu akan membawa ke dalam surga, terkecuali yang menjamin adalah rahmat Allah dengan reda Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allahumma ja'al yawmana hadha yawman mubarakah awwaluhu salaha awsatuhu balaha akhiruhu najaha wa 'afwan wa idham. Ya Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari azab api nerakanya Allah. Hadirin rahimakumullah. Wa kun ajisan minal khalq fa innahu laysa fi aydihim syai'un. Janganlah kamu berharap sesuatu apapun sesama manusia. Hendaklah kamu berharap sesuatu apapun kepada Allah. Karena manusia itu fa innahu, karena manusia itu laisa fi aidihim sayat ndek bedoe sesuatu kepeng sak 1000 kepeng sak 1000 pun itu adalah milik Allah. Allah yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Di hak milik ya manusia itu cuma sama-sama dia pengisami minjam kepada Allah. Ya kesuduk montor ini peringatan kejamaah mungkin besar. Aw aneh. Belen nama sogol-sogol bares bares muktalan sepion andik darat tu mana kan? Yok belen sepion montor kene baru yatin dua an. Yang diketawa ya aw. Ah itulah umpama contoh kemenggahan Allah Ta'ala yang tiang tinggi sami. Karena barang yang suci dititip kepada tiang tinggi sami dan wajib akan kembali dalam keadaan bersih, dalam keadaan su. Di terima Allah Ta'ala dan di tiang tinggi sami masih dosa salah Allah Ta'ala. Ya. Betul-betul juluk dolik nerakan Allah Ta'ala. Dia tak bisa jurus ketik kamu di dunia kan kamu kotor, pakaian air, kita bisa piring jembong, begitu juga tiap tinggi sami ya. Kamu berdua dosa, persis julut lagu, mudah-mudahan gama dengan masuknya bulan Rajab ini akan menjadi rahmat, dengan masuknya bulan Rajab inilah akan menjadi berkah kepada tiap tinggi sami. Adin sahuruk, jim adalah J
jahannam, hadir saat kehilangan insyaallah taala insyaallah dengan masuknya bulan Rajab niki yang peringi sami insyaallah dalam keadaan bersih total yang peringi sami insyaallah kisah keempat. Jangan kamu berharap kepada manusia karena manusia itu adalah fa innahu laisa bi aidihim sayun. Dia berdua ya, sekecil apapun dia tidak punya apa-apa manusia ya. Dia mutusuk tersirik apa terbalak berharap jok sesama manusia. Lagu Allah Taala memberikan tiang peringi sami adalah perantara tiang peringi sami. Kalau punya uang sedekahkan kepada majelis taklim, bagaimana majelis taklim supaya maju, supaya berkembang, supaya semakin ramai, ya cara dia bantu